Di video ini saya akan perlihatkan kepada Anda bermacam-macam bunga tulip yang sudah mulai bermekaran di Seoul Forest ini. Sekarang giliran bunga tulip yang bermekaran. Jadi ini lokasi pohon magnolia yang waktu itu saya unggah di kanal ini. Ada macam-macam tulip di sini. Nanti kita akan keliling, kita lihat bunga tulip apa saja yang ada di forest ini. Seperti ini bunga tulip yang warna putih dan juga warna merah tua yang masih kecil-kecil nih. Nah, nanti di sebelah sana ada kumpulan bunga tulip yang lain, macam-macam warnanya, nanti kita lihat ke sana. Di sisi ini, waktu itu saya perlihatkan juga di video sebelumnya tentang magnolia. Di situ saya singgung-singgung tentang bunga tulip yang masih hijau, belum keluar bunganya seperti ini karena waktu itu di awal musim semi. Nah, sekarang ini dia sudah keluar semua, sudah mulai bermekaran, dan ini baru sebagian bunga tulip yang ada di Seoul Forest ini. Nanti di sebelah sana itu ada lebih banyak lagi kumpulan bunga tulip yang warnanya juga macam-macam kayak gini. Tapi di sebelah sana nanti itu dikelompokkan berdasarkan warnanya. Yang ini masih kuncup. Sekarang kita jalan ke tempat lain lagi yang isinya juga kumpulan bunga tulip. Terus sebelah sana itu banyak. Kalau di area ini warnanya campur-campur bunga tulipnya. Itu di seberang sana itu juga udah kelihatan bunga tulipnya. Kita ke kumpulan bunga tulip yang ada di sini dulu. Yang sebelah sana itu lebih banyak lagi. Itu dikasih pembatas dua arah jadinya. Tahun kemarin pembatasnya itu nggak ada. Jadi bisa sana sini gitu. Sekarang diatur nih karena corona ini ya. Oke, kita lihat yang di sini dulu.
Ini warnanya ada pink, ada ungu, dan kuning. Dan beberapa tuh warna merah. Nah, yang di seberang sana itu bunga daffodil namanya. Seberang itu pohon apikot udah tidak ada bunganya, tinggal daun semua. Waktu itu saya juga singgung-singgung tentang pohon apikot yang seberangnya itu pohon sakura, tapi dua-duanya sudah habis bunganya. Sakuranya tinggal dikit, itu kelihatan dari sini, beberapa bunga masih kelihatan. Ini ada daffodil di pinggiran ini. Dibikin dua arah, jadi masuk dulu baru keluar. Di area ini kumpulan bunga tulipnya yang paling banyak. Jadi di sisi kiri kanan itu tulip semua. Kumpulan bunga tulip yang di sini itu sebagian besar tuh dikelompok-kelompokkan berdasarkan warnanya. Sebagian campuran. Ayo kita ke sana ya. Ada peringatan buat pengunjung supaya tidak masuk ke area tanamannya karena nanti akan menginjak bunga-bunga ini. Jadi lihatnya itu hanya dari batas. Dan sekarang lebih teratur karena corona, jadi dibatasi dengan tali-tali, sebagian jalur ditutup, hanya satu arah saja. Ini kelompok warna ungu. Ini sendirian dia yang orange ini. Yang ini tulipnya gede-gede nih, dibandingkan yang di bawahnya ini agak kecil.
Dulu ini nggak ada talinya dan orang bebas lalu lalang ke sini dan penuh gitu. Meskipun hari Minggu tapi masih pagi, jadi nanti siang itu akan lebih banyak lagi orang yang datang untuk ambil gambar atau video di area ini. Karena sekarang lagi musimnya bunga tulip ini keluar. Yang bunganya numpuk ini, nggak tahu tulip jenis apa ini, numpuk kayak gini. Tulip apa ini ya? Selain ini, di sebelah sana juga ada. Sebelah sini, terus sana itu juga ada lagi. Yang paling banyak itu yang di sini, area ini tadi. Ini yang paling banyak. Jadi dari sini, terus itu di atas jalan, kemudian sebelah sana itu area tulip juga. Yuk kita ke sana dulu ya. Di sini juga ada sinyal WiFi gratis dari Seoul, jadi tinggal connect ya, nanti akan nyambung. Banyak dipakai buat foto pre-wed, pre-wedding. Ketika bunga tulip mulai bermekaran seperti ini. Thank you.
Ini kelompok yang ungu muda. Ini yang kelompok warna pink. Atasnya ungu. Atasnya lagi orange. Atasnya lagi barisan tulip putih. Kemudian ungu lagi, kemudian merah muda atau pink tapi lebih tua. Terus belakangnya campuran ungu sama putih, belakangnya ungu lagi, terus ada beberapa yang putih.마스크를 꼭 착용해 주시고 사진 촬영을 위해 한 자리에 오래 머무르지 않도록 배려해 주세요. 시민 모두가 특히 화단에 들어가 꽃을 밟지 않도록 주의하시기 바랍니다. 시민 모두가
tulip ketika mulai bermekaran. Saya Adi, vlogger Tetek Bengek. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di kanal ini, kanal Jalan WKF berisi segala tetek bengek yang ada di Korea. Untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi.